Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ni kita menyambung kembali kitab pengajian kita dan kita sampai ke muka surat yang ke-26. Kan iaitu 29. Muka surat 29 fasal syarat penerimaan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebelum kita mulakan, kita kena faham dua perkara ya. Satu, syarat sah solat. Syarat sah solat dengan syarat penerimaan solat dua perkara berbeza ya. Syarat sah solat perbicaraan dia adalah hukum fiqh. Syarat penerimaan solat perbahasannya adalah hukum perbahasannya adalah ilmu tasawuf. Ha, jadi maknanya ilmu tasawuf kita bincang mengenai syarat penerimaan solat. Tapi syarat sah solat itu ilmu fiqh. Ha, jadi ada orang yang hari ini dia menyempurnakan rukun-rukun solat daripada takbiratul ihram sampai kepada salam, belum tentu solatnya diterima. Kan? Ha, jadi maknanya soal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ukuran tasawuf eh. Soal sah adalah hukum fiqh. Jadi kita kena jaga dua-dua perkara lah. Daripada sudut syarat sah solat tu sendiri dan juga syarat penerimaan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, syarat penerimaan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala ada empat. Sila. Jadi maknanya ikhlas niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam niat tu kita diletakkan hujung tu lillahi taala. Ucapan lillahi taala tu sunat sahaja untuk ingatkan kita balik bahawa kita buat satu ibadah tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia, bukan kerana sebab-sebab lain eh. Ha, jadi mana memang ibadah tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, okay, jadi maknanya makanan, kemudian tempat solat kita, pakaian kita adalah daripada perkara yang halal. Jadi maksudnya, katakan satu orang dia pakai pakaian daripada duit haram. Duit judi ke, duit yang tidak patuh syariah ke. Jadi sembahyang dia daripada takbiratul ihram sampai kepada salam sah. Tapi soal penerimaan, maknanya mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dia terlibat dengan benda-benda haram. Okay, kemudian seterusnya. Ketiga, menghadirkan hatinya dalam solat kerana orang yang mengerjakan solat tidak mendapat apa-apa daripada solatnya melainkan perkara yang dia fikirkan. Jadi yang ketiga ni khusyuk. Dalam bab khusyuk ya. Khusyuk maksudnya fokus kepada solat tu ya. Serendah-rendah khusyuk kita tahu kita sembahyang. Itu serendah-rendah khusyuk. Mana kita tahu kita sembahyang Allahu Akbar, okey takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, sujud, iktidal kan? Dan seterusnya sampai salam. Sebab ada orang yang dia tak sedar dia solat sebab berimam Allahu Akbar, fikirnya menerawang, fikir benda lain, sedar-sedar Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi dah habis dah sembahyang. Maknanya dia tak sedar dia solat. Serendah-rendah khusyuk, sedar diri kita ni dalam solat tahu. Sebab itu dalam hukum fiqh, kalau anda kata ada perkara bahaya ke apa ke, kalau orang lelaki ucapkan subhanallah, kalau perempuan tepuk, maksudnya kita sedar oi ada bahaya ni kan, kita sedar ada budak nak jatuh kan, kita nak bagi tanda subhanallah, ataupun kita perempuan tepuk kan, mana kita sedar. Setinggi-tinggi solat, itu yang macam orang-orang para sahabat kan, orang-orang yang tinggi makam dia sembahyang tu sampai dia lupa benda lain kecuali solat saja dia fokuskan. Satu hari ada satu orang sahabat kena panah dalam satu peperangan. Panah ni kita tahu mata anak panah ni dia depan dia adalah tajam runcing kan,
Kemudian dia akan mengembang, kemudian dia akan tutup balik. Supaya kalau masuk di daging tu nak keluar susah. Dia tajam, kemudian dikembang, ditutup balik. Jadi dia satu peperangan, satu orang sahabat kena panah kaki dia. Jadi sahabat yang lain nak keluarkan anak panah tu, oh sakit sangat. Jadi dia kata dia tak larat lah. Dulu tak ada ubat bius ni, tak macam sekarang. Jadi dia kata, sekejap bagi saya ambil uduk, saya dirikan sembahyang. Ketika dia dirikan sembahyang, sahabat yang seorang lagi tu belah kaki dia untuk keluarkan anak panah. Tak rasa. Kan? Itu setinggi-tinggi khusyuk lah. Mana fokus sangat solat sampai hilanglah fana dia dalam solat tu daripada benda-benda keliling dia ni. Itu setinggi-tinggi solat. Serendah-rendah solat, serendah-rendah khusyuk . Serendah-rendah khusyuk. Setinggi-tinggi khusyuk sampai tak sedar tadi tu. Serendah-rendah khusyuk, dia tahu dia sembahyang. Taklah memang berkhayal sampai tak tahu dia tak sembahyang. So perkara yang ketiga, syarat penerimaan Allah adalah khusyuk. Kemudian yang keempat, okay, ujub ni dalam bahasa Arab ain jim ya ba. Ain jim ya ba, ujub. Ujub ni rasa takjub dengan diri. Rasa hairan, rasa takjub, rasa ajaib dengan diri . And di sembahyang Allahu akbar, aku ni paling khusyuk ni. Tengok imam pun tak khusyuk macam aku. Ujub ni dia rasa takjub dengan diri dia. Itu ujub. Okey. Kalau ujub tu maksudnya apa? Maksudnya takjub dengan diri campur dengan memandang hina orang lain, dia jadi takabur. Jadi takabur ni yang dalam hadis Nabi sebut manusia tak layak memakai sifat takabur, hanya Allah saja. Takabur ni takrifannya apa? Rasa ujub diri, dia rasa macam, "Wih, aku lah paling hebat." Dalam waktu yang sama merendahkan orang lain. Alah, orang lain ni semua tak boleh pakai. Itu takabur. Jadi syaitan tu dia adalah disingkirkan daripada syurga kerana dia engkar dan takabur. Apa ciri-ciri dia? Dia rasa hebat diri dia. Dia rasa, dia kata apa? Dia kata, ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada Adam ni. Kemudian merendahkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada tanah, Adam dicipta daripada api. Jadi kalau sebut takabur, dia dua sifat. Iaitu ujub, kemudian dia merendahkan orang lain. Dia menghina orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kitab Tasawuf Imam Ghazali, ujub ni pun dah kena jaga dah. Sebab kalau kita biasa ujub, takut mudah jatuh takabur. Sebab untuk jadi takabur, satu step je selepas ujub. Lepas ujub kan, akulah yang paling hebat sembahyang ni. Satu step je. Maknanya dia merendahkan orang lain jadi takabur. Dan takabur tu satu sifat yang dilarang. Sampai dalam hadis yang disebut, tak masuk syurga orang yang dalam hatinya disebut takabur. Okey, itu syarat penerimaan solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kita kena faham ada dua, syarat sah solat itu fiqh. Syarat penerimaan solat ini tasawuf. Mana Allah terima ataupun tak solat seorang itu. So jadi kita kena jagalah kedudukan ini. Sudut fiqhnya dan sudut tasawufnya. Okey, kemudian muka surat 30. Fasal rukun-rukun solat. Okey. Setengah-setengah kitab fiqh, rukun solat ada 13. 13. Sebab apa? 13 dicampurkan sekali dengan tumakninah. Tumakninah ada 4. Dalam kitab ini, tumakninah diasingkan. Sebab itu kita tengok rukun solat di sini ada 17. Ada 17. Jadi mana kalau kita tengok satu kitab yang lain, kita ni rukun solat 13 saja. Kenapa sini ada 17? Sebab kitab ini mengasingkan tumakninah tu. Tumakninah dikira lain. Kan, kalau ada setengah-setengah kitab 13 saja. Jadi maknanya okey, sujud beserta tumakninah. Maknanya dia masukkan sekali. Tapi dalam kitab ni dia asingkan tumakninah tu . Okey. Jadi rukun-rukun solat. Jadi dalam kitab ini rukun solat ada 17. Okey, silakan. Pasal rukun-rukun solat. Rukun solat ada 17. Pertama, niat dengan hati untuk mengerjakan solat wajib dalam niat hari raya atau melakukan solat yang bersebab dan berwaktu. Wajib juga berniat fardiyah pada solat
Okey, so jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, melafazkan niat itu hukumnya sunat, ya. Melafazkan sebab apa? Kadang-kadang kalau orang terlalu sibuk nak solat zuhur, Allahu akbar, terniat solat asar. Lepas rakaat kedua baru teringat, aku tadi solat niat zuhur ke asar, ya. Baru teringat, ya. Jadi maknanya lafaz saja aku sembahyang fardu zuhur contohnya itu sunat dilafazkan. Maknanya bagi mazhab Syafi'i, ya. Bagi mazhab Syafi'i, setengah-setengah mazhab kata tak payah nak lafaz-lafaz, terus saja. Tapi Imam Syafi'i faham sangat mengenai kadang manusia tu kena sibuk, jadi lafaz tu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, usolli itulah. Ada orang petikai, apa nak usolli, tak ada pun dalam mazhab Syafi'i. Supaya nak bantu hati tu berniat. Takut kita masuk-masuk, kita nak solat isyak tapi terniat subuh. Sibuk sangat, kan? Tak perasan. Okay? So ini maknanya niat yang penting sahaja aku semayang itulah. Usolli itu maksudnya sahaja aku semayang atau aku bersemayang, usolli. Kena sebut fardu bagi solat fardu. Kena barulah fardu isyak sebagainya. Jadi maknanya yang wajib diniatkan tu usolli fardu zuhri. Usolli fardul asri contohnya. Sahaja aku semayang asar. Kalau bermakmum, niatkan makmum, lillahi ta'ala tu sunat. Supaya niatkan balik, kita niat sembahyang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maknanya lafaz niat tu satu hal, nafas niat tu bukan niat, ya. Yang penting yang dalam tu, saja aku sembahyang zuhur, saja sembahyang fardu asar. Dan disertakan niat ni bermula dengan takbir atau ihram. Jadi Allah, mulalah niat saja aku sembahyang zuhur, menjadi makmum. Empat rakaat itu semua sunat lafaz tu, ya. Jadi usolli fardu zuhri makmuman ataupun imaman itu yang penting itu. Arba' rakaatin lillahi ta'ala itu semuanya sunat hukum itu. Okey, itu yang pertama, ya. Jadi syarat solat adalah pertamanya niat. Kemudian yang kedua. Kedua, melafazkan Allahu Akbar dengan suara yang dapat didengari diri sendiri. Begitu juga hukumnya semua rukun qawli yang lain. Rukun qawli ni rukun perkataan. Kan? Jadi istilah kalau kita jumpa dalam kitab, rukun qawli, rukun perkataan. Maknanya perkataan yang wajib diucapkan. Kan? Rukun qawli ni ada empat. Takbiratul ihram, bacaan fatihah, kemudian tahiyat akhir dan juga salam. Itu dia panggil rukun qawli. Istilah rukun qawli. Ya? Rukun qawli ni rukun-rukun bacaan. Jadi rukun qawli yang pertama ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi perkataan Allahu Akbar ada sunat-sunat dia. Antaranya mematikan baris hujung bar tu. Kalau ikut dia punya tulisan Allahu Akbaru. Tapi wakafkan hujung Allahu Akbar. Mentang-mentang dia baru mana belajar tulisan bahasa Arab kan. Allahu Akbaru ni. Allahu Akbaru. Maknanya matikan huruf hujung tu. Kemudian perkataan Allahu Akbar jika nak dipanjangkan adalah pada Allah itu. Sehingga boleh 14 harakat. Tak boleh pada yang lain. Tak boleh Allahu Akbar. Tak boleh. Ataupun Allahu Akbar. Untuk niat tak boleh. Pada Allah. Itu boleh dipanjangkan. Sehingga 14 harakat. 14 harakat, ya. Maknanya untuk kalau nak panjangkan, kadang ada orang yang mungkin ada was-was pada niat ke apa semua, pada Allah situ. Jadi kita sebutkan benda-benda sunat kan, dalam mujib Allahu Akbar tu takut satu hari nanti ada orang tekak. Ucapan Allahu Akbar kita boleh panjangkan lah mana-mana. Jadi kita ketahu mana benda yang tak boleh dipanjangkan kan, dan bar tu sunat dimatikan bar tu. Okey, itu rukun qauli yang pertama, iaitu mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Jadi maknanya rukun mengucap Allahu Akbar ni disertakan dengan niat. Niat berada bersama dengan ucapan Allahu Akbar tu. Jadi macam kalau kita nak lafaz niat, sebelum tu belum niat lagi. Allahu Akbar, itulah niat dia punya niat, ya, masuk di situ. Okey, itu rukun yang kedua, ya, dan rukun qawli, ya, iaitu membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga. Ketiga, berdiri pada solat fardu untuk orang yang mampu. Okey, berdiri bagi yang mampu.
bagi sesiapa yang solat atas kerusi. Kalau solat sunat tak apa, sebab solat sunat berdiri bukan rukun. Solat fardu berdiri rukun. Jadi kalau kita solat atas kerusi, kita punya lutut sakit. Okay? Jadi kita mungkin tak boleh nak sujud dengan sujud biasa, dan kita susah nak naik berarti biasa. Jadi maknanya kita ambil kerusi ni, bawa kerusi ni daripada rumah ni. Jadi janganlah terus letak kerusi, terus duduk, Allahu Akbar. Sebab berdiri adalah rukun. Jadi mana kena berdiri biasa sebab kita mampu berdiri. Jadi nanti Allahu Akbar rukuk, iktidal, nak sujud baru duduk. Ha, bukan daripada awal suka-suka ada kerusi kan duduk. Bukan macam tu. Sebab berdiri adalah rukun bagi solat fardu. Kecuali solat sunat. Solat sunat dia bukan rukun. Jadi kalau solat terawih, kita tak nak duduk, tak nak berdiri, duduk tak apa. Sebab maknanya itu solat sunat. Tapi solat wajib, rukun berdiri. Okey. Jadi katakan kita sembahyang dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang, kita nak ambil wuduk, dah ambil wuduk. Kita semampu yang mampu boleh. Kemudian kita kata, okey, aku nak sembahyang. Menghadap kiblat susah. Okay, kita menghadaplah apa yang kita mampu. Berdiri paling kurang pada takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tu berdirilah sekejap. Kalau boleh, kalau tak boleh, badan besar, kursi sempit, tak boleh tak apa. Tapi kalau mampu kena berdiri, sebab berdiri waktu takbiratul ihram, berdiri adalah rukun. Paling kurang takbiratul ihram berdiri. Allahu Akbar. Lepas tu duduklah. Kan? Untuk ni. Jadi maknanya bagi siapa yang sembahyang atas kerusi, kena perhatikan benda ni. Sebab berdiri adalah rukun bagi solat fardu. Okey, seterusnya. Okey, dalam mazhab Syafi'i, 7 ayat dalam surah Al-Fatihah adalah termasuk bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab lain, bismillah bukan daripada ayat yang 7. Jadi mana sebab tu dia baca bismillah tu diam. Jadi mana dalam mazhab Syafi'i, bismillah tu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu membaca surah Al-Fatihah bersama bismillahirrahmanirrahim. Okey. Membaca Fatihah, Fatihah ni dia adalah rukun qauli yang kedua. Mana rukun bacaan yang kedua, dia kena dibaca dengan sempurna. Jadi perkara yang membatalkan surah Al-Fatihah di bawah ni. Okey. Kemudian menjaga sabdu di dalamnya. Okey, kena jaga. Ada 14 sabdu dalam surah Al-Fatihah. Ada 14 sabdu Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Sabdu kesalahan besar. Kan? Jangan tak baca dengan sabdu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Batal, tak sah surah Fatihah kita ya. So maknanya sabdu adalah kesalahan penting, kesalahan besar kalau tak dibaca dengan sabdu. Alhamdulillahirabbil tak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tak boleh. Okey, kemudian dibaca secara berurutan, yakni tanpa terpisah dengan apa-apa di dalam di antara semua ayatnya, dan dengan urutan yang betul. Okey, dan urutan yang betul tu. Jadi maknanya baca dengan urutan dia. Tak boleh nak, okey, 7 ayat kan? Janji 7. Alhamdulillahirrabbilalamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Tak boleh. Dia kena diturutkan dengan betul. Kalau kita membaca Fatihah, kemudian kita berniat satu ayat tu sunat, maka ayat tu kena ulang. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh. Sebab kita dah biasa bersin tu ucap Alhamdulillah. Kalau ucap Alhamdulillah tu bukan kita niat sebagai surah Fatihah, mana Alhamdulillah tu kena ulang balik. Jadi maknanya kena baca berturut, dan maknanya tak boleh hilangkan satu ayat daripada surah Fatihah tu. Okay, kemudian okey, menyebut dengan makhraj yang tepat. Semaksimal yang kita mampu. Yang tak mampu, tak apa. Semaksimal yang kita mampu. Jadi sebut makhraj kita yang tepat.
Kan? Walau dhaa, huruf dhaa adalah huruf yang dalam bahasa Arab dia huruf, ada huruf dhaa. Huruf dhaa ni adalah cara sebutnya kita kumpulkan angin. Angin eh, dan hembuskan angin tu dengan bunyi huruf dhaa. Banyak orang kadang-kadang huruf dhaa tu dia sebut sebagai huruf dal yang ditebalkan. Walau dhaa, tak betul. Dia angin, walau kumpul angin kanan ke kiri ke dua-dua ke, walau tak kisah. Jadi huruf walau dhaa dengan angin tu dikeluarkan. Kumpulan angin. Dia bukan dal yang ditebalkan. Kalau kita buka mulut walau dhaa, ha? Dengan senyum, kami senyum kan. Walau dhaa, tak betul. Itu dal yang ditebalkan. Walau dhaa semaksimal mungkin eh, makhraj eh. Tak mampu tak apa. Dah tak mampu macam mana? Waladhalin. Dah memang penat belajar tapi itulah. Ah tak apa. Kan? Ah contoh macam bagi yalah maknanya tak mampu. Contoh macam orang Arab sekalipun eh, tak semestinya orang Arab tu betul tau. Contoh orang Arab bahagian Yaman, dia biasa huruf qaf jadi huruf ga. Memang dia belajar pun dia sebut juga. Ihdinassiratal mustaqim. Ga, qaf jadi ga. Atau orang Arab pun. Kan? Walaupun dia tu bahasa dia pun, tapi dia tak boleh nak buat. Kan? Contoh nama orang Melayu kita kan. Nama Ruqayyah. Ruqayyah tu kan nama Nabi kan. Ha, jadi tapi orang Arab Yaman sebut Rugayyah. Ha, Rugayyah. Jadi orang Melayu kita namakan anak Rugayyah tu, maknanya tu itu lafaz orang Yaman qaf tu jadi ga. Ihdina suratal mustaqim. Ha, cuba tengok kadang-kadang macam orang-orang di Yaman datang kalau sembahyang kita dengar, kalau dia imam kita dengar. Tapi itulah semampu dia. Kita jangan kita yang boleh sebut kita ikut juga. Ihdina suratal mustaqim kita ikut juga dia. Tak sah sebab kita bukan kita punya lafaz. Kan? Ha, tak semestinya orang Arab tu pun boleh sebut betul. Kan? Ha, yang belajar dia boleh sebut betul. Kita orang Melayu belajar boleh sebut betul. Kan? Ha, sebab tu orang Melayu kalau baca Quran, orang Arab dengar apa yang belajar kan. Orang Arab dengar apa, orang Arab kata, ui, macam boleh cakap Arab lah kan. Ha, sampai dia tanya, boleh cakap Arab? Tak boleh, tapi baca Quran, bagus. Hanya maknanya makhraj semaksimal yang mampu untuk buat. Eh? Okey. Okey, kemudian catatkan sikit dalam catatan kita. Kan? Jangan ada tambahan huruf. Jangan ada tambahan huruf atau pengurangan huruf. Itu salah besar juga. Salah yang membatalkan sembahyang. Eh? Penambahan huruf ataupun pengurangan huruf. Satu huruf tak dibaca. Ha, jadi eh, jadi maknanya tak boleh penambahan huruf ataupun mengurangkan huruf. Eh? Ha, so jadi itu antara benda yang salah besar. Contoh, eh? Saya nak baca ayat akhir surah Fatihah ni. Cuba tengok part mana yang saya baca salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana part mana saya salah? Ha, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Part mana salah? Ha, an'am lagi? Him lagi? Tak alaihim. Ta suratul ladhina an'am ta alaihim. Tapi kadang-kadang secara tak sengaja kita tambah satu huruf ain. Tak alaihim. Ha. Suratul ladhina an'am ta alaihim. Kita tambah satu huruf. Kalau tak sengaja dan memang tak boleh dimaafkan. Tapi kalau sengaja batal. Sebab menambah huruf dalam surah Al-Fatihah. Dia biasa jadi dua tempat dalam ayat akhir. Pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang keduanya, ghairil maghdubi 'alaihim. Bi 'alaihim. Ah ha, tu memang kena latih eh. Ta 'alaihim, ta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Bukan ta 'alaihim, ta 'alaihim dah tambah satu ain. Bi 'alaihim dah tambah satu ain. Bi alaihim, bi alaihim, bi alaihim. Ha, kan? Ha, jadi kalau sengaja tambah batal. Ha. Tapi hari ini kita dah belajar pada hari ini,
kita sembahyang di belakang orang, dengar macam tu, niat ataupun sangka baik. Jangan imam ni, tak boleh pakai imam ni, salah baca. Kan? Memperkecil kat orang, rasa ujub jadi takabur. Imam ni, teman-teman kita dah belajar, oh, imam tak boleh pakai, memperkecil kat orang. Kalau kita dengar beberapa kali dia salah, datang dia, imam, minta maaf. Kan? Saya ada belajar, nak kongsikan. Ataupun buat surat. Kalau mungkin dia kalau surat kan, bagi kat dia. Jangan bagi kat umum, sebaran umum, imam baca salah, mana pada dia saja. Saya minta maaf, saya nak tegur, mungkin imam tak senang. Itu maksudnya, apa, saya dengar imam baca, ada dua ain kat sini. Jadi kita tolong betulkan. Kadang orang tak perasan. Kan? Tak perasan benda tu sebab yalah kita biasa dengan lahjah kita kan, nak betulkan ain tu termasuk ba tu dengan ain satu lagi. Dalam bahasa Arab ni nak action ain jelah eh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, dia memang macam Arab betul ni. Ain dia nak action ni. Nah, jadi nak masukkan ain tu termasuk yang lima tu. Jadi menambah huruf atau mengurangkan huruf eh. Okey, kemudian seterusnya. Tak boleh nak ubah baris, tak boleh. Baris tak boleh eh. So jadi ada satu kisah eh? Satu orang dia sembahyang di mualaf, baru masuk Islam, baru ngafal-ngafal surah Al-Fatihah dan makmum semua mualaf juga. Jadi baca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Tertukar, dolin jadi dolun. Makmum pun amun. Hai, apa pasal amun? Imam dolun, kalau imam dolin, kan amin lah. So, jadi maknanya, tak boleh, tak, jangan nak ubah. Jangan nak ubah. Eh? Okey. Menambah satu huruf ni, contoh. Eh? Contoh. Kalau itu tadi mengurang, itu tadi tambah satu huruf. Menambah satu huruf lagi antaranya, ni real case eh, berlaku. Satu imam, eh, dia baca baca surah Fatihah dalam keadaan sambung dengan cara wasal eh. Jadi ihdinas siratal mustaqim alif tu kalau kita wakafkan maka dia adalah disebutlah ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau disambung alif tu akan hilang. Kan? Jadi dia sambung dan dihidupkan alif tu. Kan? Ar-Rahmanir Rahim Malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu nu'ihdinas siratal mustaqim. Ha, jadi mana tak boleh ya? Menambah huruf tak boleh, salah besar. Okey. Kemudian sila. Haram melakukan kesalahan bacaan yang tidak bermakna tetapi ia tidak membatalkan bacaan dan solat. Okey, ni dalam bab wakaf tak kena tempat. Wakaf tak kena tempat. Wakaf tak kena tempat, haram hukum dia. Kalau dengan sengaja. Tak boleh. Eh? Okey, itu baca surah Al-Fatihah dan benda-benda membatalkan surah Al-Fatihah. Itu antara kita jagalah benda itu kan. Kelima, rukuk iaitu dengan cara membongkok peradaban sekadar dua tapak tangan boleh capai dua lutut. Okey, rukuk kita semua dah tahu dah rukuk. Eh? Jadi maknanya kalau dalam hadis Nabi SAW, sesempurna rukuk kalau kita letak air atau gelas dekat belakang ni, mana gelas tu tak tumpah. Maksudnya apa? Luruslah rukuk semaksimal mungkin eh. Kalau orang dah sakit pinggang ke apa, tu lain cerita. Ini semaksimal mungkin, biar lurus tegak macam tu. Okay, kemudian okay, tumak ninah ni maksudnya berhenti sebentar. Sebentar macam mana? Sekadar subhanallah, perkataan subhanallah. Jadi perkataan subhanallah. Jadi kitab ini membincangkan rukun. Dia tak bincangkan benda-benda sunat. Jadi benda-benda sunat, rukun ada bacaan dia. Okay. Jadi, kalau kita nak sembahyang cepat lah kan. Eh? Saya bukan nak ajar kita sembahyang cepat. Kan? Tapi kalau andai kata, ada orang kadang-kadang nak sembahyang cepat, dia nak baca semua yang sunat-sunat, sampai bacaan yang wajib jadi salah. Jadi maknanya kalaulah andai kata kan, orang nak sembahyang cepat. Jadi bacaan yang rukun baca pelan-pelan.
empat bacaan rukun tadi kan, rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir dengan salam, jangan terburu-buru. Jadi kemudian bacaan-bacaan sunat yang lain kita tak nak baca pun tak apa, sekadar subhanallah. Mana sekadar tumaknia tu subhanallah. Ini kalau nak sembahyang cepat, tapi janganlah nak sembahyang cepat. Ini kalau ada orang kadang-kadang nak sembahyang cepat, semua nak dibaca sampai bacaan-bacaan yang rukun pun dibaca dengan kadar cepat sehingga salah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, dah baca semua sampai attahiyatul mubarakah. Jadi akhirnya sabdu habis. Sabdu kesalahan besar tau kalau tak dibaca. Boleh batalkan sembahyang. Nanti mana bacaan yang rukun tu baca pelan-pelan. Okey, rukuk yang keenam tuma'ninah. So jadi setengah-setengah kitab mazhab Syafi'i yang lain dimasukkan tuma'ninah ni sekali dalam rukun. Kita jangan confuse lah. Kitab ni kata 13, kenapa ni 17? Jadi tuma'ninah ni dimasukkan sekali pada rukun kelima. Jadi kitab Sulamut Taufiq ni dipisahkan. Jadi tuma'ninah sekadar subhanallah. Okey, kemudian yang ketujuh. Okey, bangun iktidal, berdiri tegak. Seterusnya sama juga berhenti sebentar sekadar subhanallah ketika iktidal. Kemudian kesembilan, sujud dua kali iaitu dengan cara meletakkan dahinya di tempat sujud dalam keadaan dahinya terbuka, ditekan sedikit dan bahagian punggungnya ditinggikan. Wajib juga meletakkan sebahagian dari kedua lututnya, sebahagian tapak tangannya dan sebahagian tapak jari-jari kakinya di lantai. Okey, ini saya tak perlu tunjukkan praktikal ya, sebab kita semua dah biasa sembahyang, maknanya sujud tu. Cuma yang kita ingin ingatkan kat sini, ada tujuh anggota wajib yang perlu ada di lantai ataupun di bumi. Tujuh anggota wajib. Dahi, satu. Dua tangan, tiga. Dua lutut, lima. Dua anak kaki, tapak kaki ni. Maknanya tujuh. So itu yang penting. Sebab kalau kita duduk kat Mekah, macam-macam jenis kaki ada waktu sujud. Yang terangkat, yang tak jejak, yang menggaru, kemudian turun naik. Macam-macam. Jadi tujuh benda ni kena ada. Sekadar paling kurang subhanallah. Jadi orang kadang-kadang gatal kaki. Kaki gatal. Elok sujud, diangkat kaki sebelah, degaru kaki sebelah. Kan? Tak berhenti sekadar subhanallah. Mana tak letak sekadar subhanallah. Imam bangun, dia pun terbangun terus. Jadi tak sah sembahyang dia sebab satu anggota tak ada. Tak cukup. Jadi mana yang penting tujuh anggota tu. Okey, kemudian ke 10. Sekadar subhanallah paling kurang tuma'ninah ketika sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kita pun tahu maknanya duduk antara dua sujud. Kemudian ke-12 tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Okey, tuma'ninah. Seterusnya ke-13 duduk untuk membaca tasyahud akhir dan rukun-rukun yang selepasnya. Okey, tasyahud akhir, orang Melayu kita sebut tahiyat akhir. Tahiyat akhir disebut tahiyat akhir, tasyahud akhir. Jadi kalau takut kita tanya apa istilah tasyahud ni pula, tahiyat akhir tu Jadi lafaz tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i sendiri ada banyak. Tapi yang masyhur adalah yang ini. Yang kita bacalah. Kalau hari ini kalau kita buka kitab daripada Imam Al-Ghazali, kitab contoh Bidayatul Hidayah. Di Imam Al-Ghazali juga ada meletakkan baca tahiyat akhir, ada sikit perbezaan. Kan? Imam Al-Ghazali juga mazhab Syafi'i di mana yang masyhur yang inilah yang kita baca. Yang rata-rata orang mazhab Syafi'i baca ni. Jadi dalam tahiyat akhir ni yang penting adalah sabdu juga. Sabdu ni kesalahan besar atau kau tak baca. Jom kita tengok. Tolong gariskan sabdu tu untuk kita perhatikan. Sabdu tu jangan hilang. Pertama, at-tahiyyah. At-tahiyyah tu. Kan? Gariskan sikit lah. Biar kita ingat. Jangan at-tahiyyah. At-tahiyyah jangan. Jadi ya tu ada dua. At-tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu toyibah. Toyibah tu yang kedua. Sabdu yang kedua. Kan? At-tahiyyah tayyibah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatullah. Assalam, assalam.
Assalam tu satu sabdu, kan? Assalamualaikum ayuhan ayu tu satu, nabiyyu satu. Ayuhan nabiyyu. Ayuhan tu satu, nabiyyu tu satu. Itu sabdu-sabdu yang perlu dijaga. Sebab itu kalau nak sembahyang laju sekalipun tahiyat akhir jangan baca laju. Nanti hilang sabdu. Hilang sabdu, kita punya rukun qauli dipanggil, kan? Maka rukun qauli kita tak sempurna, tak sah sembahyang kita. Jadi kalau nak laju sekalipun sabdu situ jaga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang lain tu biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada penekanan sangat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, kemudian boleh ya? Yang 15. Rukun ke-15. Ke-15 membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekurang-kurangnya membaca selawat ke atas Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kemudian yang ke-16. Okay, sekurang-kurangnya assalamualaikum. Maksudnya jadi sekurang-kurangnya salam yang pertama tu adalah rukun. Yang sunat-sunat, salam yang kedua tu adalah sunat, eh. Tapi yang pertama itulah yang rukunnya. Dan yang terakhir, yang ke-17. Okey, tertib maksudnya susunan, eh. Ada tertib susunan dia. Nombor 1 sampai nombor 17 itu susunan dia. Sekuen dia. Tak boleh nak tayar akhir dulu, tak boleh, eh. Mana tertib. Kemudian sekiranya dia sengaja dilanggar seperti melakukan sujud sebelum rukuk, maka batal solatnya. Kemudian okey. Contoh, eh. Contoh. Ini real case juga, eh. Okey. Iktibar lah, eh. Ada satu masjid. Saya tak nak sebut masjid mana, kan? Eh. Nanti kita boleh tahu masjid inilah tu, kan? Kita tak mau sebut masjid mana, eh. Okey. Ada dua imam. Dua imam ni dia saling selalu tak bersefahaman. Dan tak bersefahaman dia sampai dia kadang-kadang depan-depan kata, "Oh, imam ni salah ni." Dua-dua imam ni, eh. Jadi minggu pertama solat Jumaat. Ya. Jadi imam ni baca imam satu dan imam dua, eh. Jadi imam ni baca Fatihah, habis baca Fatihah, imam dua kumpul orang. Baca Fatihah salah ni. Tak betul ni, baca Fatihah ni. Kita tak tahulah sah ke tak sembahyang kita ni. Kan? Eh? Tuhan nak tunjuk, eh. Allah nak tunjuk, kan? Eh. Allah nak tunjuk, kan? Eh. Minggu depannya imam dua jadi imam. Dia sembahyang rakaat kedua tak ada rukuk. Allah bagi lupa. Nak cerita, kan? Jadi contoh, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sujud terus. Jadi makmum semua, makmum depan pun tak tahu nak buat apa. Okey, makmum depan tak tahu nak buat apa, eh. Ha, imam sujud terus. Okey. Dekat depan mihrab macam ni, sasang masjid dia ada jam besar tu, kan, dia ada cermin, kan. Jadi imam ni memang dia yakinlah dia sujud tu. Jadi dia bangun, Allahu akbar, mana duduk antara dua sujud bagi dia. Dia tengok makmum semua tak ni. Semua tak sujud lagi. Macam mana ni, kan? Wah, baru dia ni. Memang agak kecoh jugalah benda tu, kan. Okey. Pertama sekali kalau jadi macam tu. Macam mana, eh? Ini dipanggil dalam bahasa Arab istikhlaful imam, mengganti imam. Mengganti imam dalam solat Jumaat hukumnya wajib. Kan? Mengganti imam. Siapa nak mengganti imam? Yang duduk belakang imam. Yang duduk belakang imam tu jangan main-main, tau. Itu orang yang boleh mengganti imam. Kalau imam tu tersalah macam tu, dia terus kena naik. Ini sebab ini real case pernah berlaku, eh. Jadi kalau kita berhadapan dengan macam tu, sebab kalau orang tak biasa, orang kata gamam, apa nak buat ni, kan?
tak pernah belajar ataupun macam mana. Jadi orang belakang imam terus ganti. Cara ganti dia macam mana? Catakan kata imam tadi itu mana tak ada rukuk Allahu akbar terus sujud. Dia terus ke depan subhanallah. Subhanallah. Dia terus subhanallah dan langkah ke depan. Imam pula adab dia dengar orang belakang subhanallah, dia tak perlu mempertahankan jawatan keimaman dia. Dia kena keluar. Dia tahu ke tak tahu sebab dia kena keluar. Tak perlu bertahan, tak perlu dia pertahankan dia tak keimaman dia. Jadi katakan solat Jumaat nampak tahi cecak dekat imam, kaki imam ataupun ada benda yang kita tengok, oi, maka orang belakang yang nampak wajib ganti, istikhlaful imam. Wajib ganti ya. Jadi orang belakang imam tu jangan main-main Dia orang yang boleh mengganti imam. Belakang tu. Okey, itu contoh. Okey, so jadi macam gini. Kalau kita sembahyang tadi, ini makna kitab tadi ya. Kita terlupa nak rukuk. Rakaat kedua lupa rukuk tau. Ya, kita pun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahu akbar, sujud terus. Kemudian kita pun i'tidal. Kita tak sujud terus, kita pun duduk atas sujud, kita pun sujud lagi, kita pun naik rakaat ketiga. Rakaat ketiga kita pun kata, rukuk ke tak tadi Rukuk ke tak tadi? Tak rukuk ni. Okey. Jadi rakaat tadi tidak dikira. So ini maknanya kita pun baca Fatihah balik, kemudian kita pun rukuk balik, maknanya ngam rukuk dengan rukuk yang lupa tu kan, itu baru dikira rakaat. Itu maksud ayat ini ya. Maknanya kecuali jika dia telah berada pada rukun yang sama seperti dan ditinggalkan tadi atau rukun yang setelahnya, maka rakaat yang ada tertinggal pada rukun tersebut jadi sempurna dengannya dan tidak ada apa-apa dilakukan dari rukun yang tertinggal sehingga ia dilakukan tidak dikira dan terlepas tak dikira. Maknanya rakaat yang tertinggal satu rukun tak dikira. So, jadi kita teruskan sembahyang dan maknanya rakaat seterusnya itu yang dikira. Itu. Jadi tertib dan tidak meninggalkan tertib tu. Okey. Kemudian kita baca bab yang terakhir kot, insyaAllah sebelum kita habis ini. Hukum hakam solat berjamaah dan solat Jumaat. Mengenai hukum hakam, solat Jumaat dan solat Jumaat. Okay, sila. Pasal hukum hakam solat berjamaah dan solat Jumaat. Hukum solat berjamaah yang lima waktu selain solat Jumaat ke atas lelaki merdeka yang tidak bermusafir dalam balik dan tiada apa-apa keuzuran adalah fardu kifayah. Okey, rukun solat berjamaah selain solat Jumaat solat Jumaat semua wajib adalah fardu kifayah. Jadi maknanya fardu kifayah ni maknanya kena wujudkan. Kalaulah dia kata masjid ni langsung tak ada orang sembahyang, maka berdosa satu kawasan tu. Maknanya hidup kena hidupkan solat berjemaah tu Okey. Kemudian untuk solat jemaah juga hukumnya fardu ain ke atas mereka apabila bilangan mereka cukup 40 orang mukallaf yang duduk di sebuah penempatan yang tetap. Okey. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, untuk kita maknanya solat Jumaat hukumnya adalah wajib jika bilangan orang adalah 40 orang. Kurang 40 orang tak wajib buat solat Jumaat, maka buat solat Zuhur. Contoh katakan anak-anak kita yang belajar di Jepun contohnya, dekat US ke kat mana ke, yang kalau US mungkin banyak macam kat Jepun komuniti Islam, masjid tak cukup 40 orang. Habis itu 2 tahun kan duduk kat sana tak solat Jumaat ke? Dah tak cukup, tak syarat tak cukup, maka tak solat Jumaat lah. Jadi bagi Imam Syafi'i 40 orang. Okey, saya cerita sikit mazhab yang lain biar kita tak pelik. Bagi mazhab Hanafi 4 orang. Kan? 4 orang dah boleh buat solat Jumaat. Kan? Jadi 4 orang. Mazhab Syafi'i 40 orang. Sebagian pandangan Hanafi mana 4 orang. Sebab tu kalau kita pergi ke macam negara-negara Pakistan ke India ke, kita akan tengok banyak masjid-masjid. Masjid kecil-kecil pun buat solat Jumaat. Yang tak cukup 40 orang ni. Kan? Jadi maknanya bagi mereka tu 4 orang dah boleh buat solat Jumaat lah. Jadi bagi kita kalau pergi ke tempat-tempat yang demikian, kita cari masjid yang 40. Maksudnya untuk sebagai ijtihad bagi mazhab Syafi'i kan 40 orang. Banyak sana tu banyak masjid kecil-kecil pun buat solat Jumaat juga. Okey, kemudian seterusnya. Solat Jumaat juga wajib kepada orang yang ada niat untuk berapa tempat
Okey, jadi solat Jumaat kita balik kampung contohnya. Kita sampai hari Selasa. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Selasa kita sampai, maknanya kan jamak boleh 3 hari. Hari keempat kalau jatuh hari Jumaat wajib kita pergi hari Jumaat. Tak boleh cakap saya musafir apa. Kan? Mana wajib pergi Jumaat eh. Kalau ketika kita tak tahu dan kita dengar seruan Jumaat, maka kita wajib untuk sampai untuk mendirikan solat Jumaat tu. Okey, syarat sah solat Jumaat. Sila. Syarat sah solat Jumaat adalah pertama, dilaksanakan pada waktu Zuhur. Okey, waktunya Zuhur eh. Dalam waktu Zuhur, kemudian kedua, ada dua khutbah dibuat dalam waktu dan sebelum solat dikerjakan yang didengari oleh 40 orang. Okey, maknanya ada dua khutbah yang didengar oleh 40 orang. Kalau masjid itu cukup-cukup 40 orang, jangan ada yang tidur. Betul lah, jangan ada yang tidur. Tidur seorang, khatib kena kejut. Hei, bangun. Kita 40 orang tempat-tempat ni. Dia tak dengar, tak sah. Dia punya khutbah tak sah. 40 orang eh. Ngam-ngam 40 orang. Tidur, tidur, tidur. 40. Okey, 40. Jangan ada yang tidur. Sebab syarat dia 40 orang. Ha? Tak ada. Dia mesti kena dengar full khutbah. Nanti kita tengok rukun khutbah. Khutbah ni tak lama sebenarnya tau. Khutbah tak lama. Jadi maknanya kita, khutbah kita agak lama lah. Tapi rukun khutbah, khutbah ni pendek je. Kalau kita sembahyang dekat masjid-masjid, contoh masjid Pakistan, India, dia bayannya lama. Bayan ni maknanya ceramah lah, ceramah sebelum tu. Ceramah sebelum tu, 2 jam sebelum tu dah ceramah, maknanya bayan . Nanti khutbah ada sekejap pendek je. Maknanya dia nak jaga supaya kalau cukup-cukup 40 orang, taklah tidur kan. Jadi maknanya mesti didengar oleh 40 orang. Ya. Tak cukup. Dia mesti lelaki. Alright. Okey. Okey, kemudian ketiga, ia dikerjakan secara berjemaah seramai 40 orang paling kurang dalam mazhab Syafi'i 40 orang paling kurang untuk solat Jumaat. Okey, kemudian keempat, waktu yang sama, yang dekat tak boleh. Contoh satu masjid ini dua imam tak boleh. Jadi dulu ada kes dua imam di banyak masjid dekat Selangor ni kan. Tapi walaupun ada dua imam, orang yang lead untuk imam kedua tu faham juga. Dia dah habis dengar khutbah sama-sama. Kena imam baca khutbah, baca sembahyang, dia keluar masjid. Kemudian imam habis baru dia didirikan solat satu lagi. Tak apalah, sah lah. Ni dulu cerita masjid ni saya rasa tak kot. Dekat belah-belah Shah Alam ada masjid yang terlibat. Waktu boikot Maiz lah, dulu lah cerita dulu kan. Jadi maknanya pernah berlaku masjid yang ada boikot buat solat Jumaat dua kali. Dia tak boleh buat serentak . Okey. Okey, jadi cumanya kita kongsikan sikit biar kita tak pelik. Okey. Mazhab Hanafi, antara benda yang menarik mazhab Hanafi, masjid ni ada banyak dan dia tak buat solat Jumaat serentak. Contoh katakan solat Zuhur 1:30, Zuhur 1:30, masjid ini sembahyang 1:30, masjid sana sembahyang pukul 2, masjid sana sembahyang 2:30, masjid sana sembahyang pukul 3, maknanya sebelum asar. Supaya apa? Nak bagi peluang peniaga-peniaga semua boleh solat Jumaat. Apa yang berlaku dekat negara kita, solat Jumaat ni serentak. Jadi mana masjid ini, masjid sana, masjid semua, kalau Zuhur 1:30, semua 1:30. Jadi polis, immigration, penguat kuasa, kadang-kadang tak berpeluang untuk solat Jumaat. Dia ada ijtihad khas bagi mereka lah. Contoh immigration kan, macam nak tinggal immigration? Polis macam mana nak tinggal? Ijtihad ada, ijtihad dia. Maknanya dia kena sembahyang Zuhur, tak boleh lebih 3 Jumaat. Ijtihad. Tapi kalau pengamalan negeri-negeri mazhab Hanafi, dia buat macam tu. Jadi semua boleh berpeluang untuk solat Jumaat. Yang maknanya masjid ni 1:30, jadi immigration yang jaga, okey, aku jaga 1:30, nanti masjid 1:30 balik, dia boleh pergi masjid yang 2:30 sana tu.
Kan? Ha, jadi kalau berniaga pun, jadi pasar raya tak tutup, kedai tak tutup sebab dia buat waktu berbeza. Tapi dalam, tetap waktu zuhur, eh? Tak boleh waktu berbeza, waktu isyak. Tak boleh, eh? Ha, dia waktu zuhur. Beza dia tetap dalam lingkungan waktu zuhur tu. Ha, ni contoh macam Pakistan, India, kita boleh tengok macam tu, eh? Ha, saya pernah duduk di Pakistan 3 tahun, eh? Buat hafalan Quran dekat sana. Jadi kalau pergi masjid 1:30 tu, jadi kalau kawan-kawan tidur ni kita tak tahu, nak kejut pun, eh dah sembahyang belum? Dah tadi yang masjid pukul 1:30. Oh, eh dah sembahyang belum? Nanti aku pergi yang pukul 3 punya. Jadi maknanya kawan-kawan boleh rehat, dia boleh pergi pukul 3, 2:30. Maknanya di sana punya masjid. Okey, sikit lagi. Rukun-rukun khutbah. Okey. Rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5. Okey. Sila. Salam. Tiga, wasiat supaya bertakwa. Tiga, rukun ini wajib ada dalam dua khutbah. Keempat, membaca sepenuh ayat Al-Quran yang dapat dipahami dalam salah satu khutbah. Kelima, berdoa untuk semua orang beriman dalam khutbah. Okey, rukun khutbah ini 5, eh. Jadi hari ini, kalau kita nak berkhutbah, tak sama seminit sebenarnya. Puji Allah, Alhamdulillah. Selawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, kemudian wasiat untuk bertakwa, usikum bitakwallah. Bacalah satu ayat Quran. Oh, apa panjang ayat Quran? Baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Kan? Maka empat rukunlah. Okey, kita pun bahasa Melayu sikitlah. Okey, mudah-mudahan kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita duduk sekejap. Duduk sekejap tu sekadar tuma'ninah, sekadar subhanallah untuk khutbah kedua. Khutbah kedua bangun, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa iyaya bitaqwallah, qul huwallahu ahad. Nasihat sikit dan habiskan dengan doa muslimin muslimat. Ya Allah ampunkanlah muslimin muslimat, mu'minin, walhamdulillah rabbil alamin. Sempurnalah khutbah. Jadi hari ini, khutbah ni kita dengar khutbah Jumaat. Dia kan ada khutbah nikah. Jadi kalau kita nikahkan anak kita, kita sunat baca khutbah nikah. Ui, khutbah nak pegang kita pun tak setakut kan. Di khutbah ni rukun ni 5 ni. Ini maknanya kita pun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qala Allahu ta'ala kul huwallahu ahad. Okey, kemudian usikum wa iyaya bitaqwallah. Jadi abah pesan supaya jadilah menantu yang baik, anak yang baik, ya, mudah-mudahan keluarga diberkati. Okey, duduk siap. Kemudian bangun lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa iyaya bitaqwallah qul huwallahu ahad, kan? Pesanlah sikit. Jadi dalam keluarga perlu banyak bersabar. Allahumma fil muslimina muslimat wa mu'minina mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Cukuplah khutbah. Jadi kita kadang kita nak nikahkan anak kita takut sebab ada baca khutbah pula. Tak pandai aku. Ada senang ya. Ni rukun khutbah. Eh? Okey. Kemudian yang kedua. Ini real case juga berlaku. Kadang-kadang setengah-setengah khatib jemputan dia terlalu semangat. Oh, terlalu semangat kan. Terutama nak pilihan raya contoh kan. Khatib khutbah semangat. Dia bangun-bangun terus, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tuan-tuan sekalian, kita kena macam ni, kita macam ni. Dia lupa untuk usikum wa iyaya bitaqwallah, lupa untuk baca sepotong ayat Quran. Maka khutbah tu tak sah. Ini berlaku juga. Jadi kita kena tengok. Tengok tu maksudnya biar kita faham dengan ilmu bahawa khutbah kita tu sah atau tak. 5 rukun ni kena ada. Sebab tu kadang-kadang untuk mudah macam Jaiz, Maiz, majlis Islam dia sediakan teks tu. Teks tu biar sekuen tu kita tak terlupa dia punya rukun tu kan. Jadi macam yang di ujung tu itu semua benda-benda sunat macam barakallahu li wa lakum bil Quran azim wa nafa'ani wa itu tak perlu hafal pun tak apa. Itu benda sunat. Yang penting ni 5 rukun ni saja. 5 rukun untuk khutbah. Okey, yang terakhir syarat-syarat khutbah. Sila. Syarat-syarat khutbah adalah pertama suci daripada hadas kecil dan besar. Okey, so syarat pertama suci hadas kecil dan besar. Real case juga eh. Satu khatib lupa mandi wajib. Ha. Dia dah lepas solat Jumaat baru teringat. Kan? Baru teringat. Tapi khatib tu bagus. Dia ikhtiar. Minta maaf tuan-tuan sekalian, kita kena buat sekali lagi solat Jumaat ni.
Tapi dia tak cakap sebab apa. Kan? Belakang dia cerita kat saya, Ustaz, saya lupa mandi wajib, Ustaz. Aduh. Dia sama dengan isteri dia sebelum Jumaat, tetamu datang. Tetamu datang berbuat-buat, dah lambat dah, nak baca khutbah. Kan? Mandi juga, tapi lupa mandi wajib. Lupa niat mandi wajib. Dah lepas solat Jumaat, puteri, oh tak mandi wajib lagi. Oh. Real case. Eh? So, kalau satu hari kita sebagai khutub pengkhatib, tiba-tiba ada hadas. Maka solat Jumaat tu tak sah. Jangan malu. Kan? Minta maaf tuan-tuan, kita kena buat solat Jumaat lagi, khutbah. Khutbah yang pendek-pendek pula. Baca khutbah yang satu jam, kena maki Jumaat lagi. Baca khutbah yang pendek macam tadi tu, yang kita rukun khutbah tu, kena punya, okay. Tak usah cerita lah, sebab apa tu mengaibkan diri pula. Cakap lah ada masalah sikit kan. Macam tu. So, suci daripada hadas kecil dan besar. Bagi khatib eh, jadi bagi imam yang nak baca khutbah tu kena ingat. Okay, kemudian. Suci daripada najis, okey, mana empat pakaian, okay, kemudian ketiga untuk aurat, keempat berdiri, itu yang tadi saya sebut, berdiri. Kalau khutbah nikah tu berdiri lah sekejap, bagi kita bagi ayah nikahkan anak kita, kita berdiri sekejap, ambil barakah untuk khutbah nikah tu. Kemudian kelima, duduk di antara dua khutbah sekadar paling pendek subhanallah, tumakninah lah, tumakninah kan. Jadi bagus panjangkan sikit sebab di antara tempat letaknya doa yang mustajab adalah di antara dua khutbah. Jadi kalau kita imam, kita duduk lama sikitlah bagi peluang kita berdoa ataupun kita punya makmum nak berdoa. Kan, itu antara tempat yang doa mustajab. Ada beza tau doa mustajab dengan doa makbul. Beza eh? Makbul Allah terima. Bila Allah nak bagi, wallahu alam. Mustajab on the spot Allah bagi. Ada beza. Jadi mana doa mustajab dengan doa makbul ada beza dia. Berturut-turut antara keduanya, tak boleh lepas khutbah pertama kita minum kopi dulu ya. Sama-sama makan kuih dulu, sambung tak boleh. Dia kena teruskan. Kemudian lepas dua khutbah terus kena dirikan solat. Okey. Kemudian okey, rukun-rukun yang lima ni kena dalam bahasa Arab. Jadi tapi mudahnya memuji Allah alhamdulillah pada minit. Selawat wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kan? Kemudian wasiat usikum wa iyaya bitaqwallah. Kan? Kemudian baca Quran, bacalah yang kita hafal. Kalau panjang-panjanglah, baca pendek-pendek. Qul huwallahu ahad contohnya. Kemudian doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Ambil khutbah. Jadi dibaca dalam bahasa Arab. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah.